adanya sejumlah mega proyek pusat di Kabupaten Sumedang ternyata dimanfaatkan oknum untuk mengeruk keuntungan. Rumah hantu. Demikian masyarakat menyebut rumah-rumah yang sengaja dibangun untuk mengharapkan kelebihan pembayaran. Kata hantu sendiri konon berasal dari akronim harapan tunai. Rumah hantu berarti rumah yang diharapkan mendapatkan pembayaran tunai. Pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede yang merupakan proyek terlama di Indonesia, selain murni permasalahan dampak sosial yang belum selesai, juga adanya permainan sejumlah oknum yang bermain di rumah hantu. Sejumlah media pun mengangkat isu itu dan menjadikan salah satu alasan lambatnya sejumlah pembangunan pendukung proyek gede-gede oleh pemerintah. Meski masalah utamanya yakni salah bayar, salah klasifikasi, dan salah ukur untuk pembayaran tahun 1984-1986. Kini, permasalahan serupa juga terjadi di mega proyek pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan Cisumdawu. Proyek tol itu sendiri terus meleset. Salah satu kendalanya yakni pada pembebasan lahan yang belum kelar. Meski demikian, pemerintah kembali optimistis Cisumdawu sebagai pendukung Bandara Internasional Jawa Barat dapat kelar pada tahun 2020. Selain terkendala pembebasan lahan, tim liputan Sumedang Online pun mendapati sejumlah rumah hantu yang tiba-tiba muncul di lokasi bakal terkena proyek. Dikatakan demikian karena rumah-rumah tersebut memang tak layak untuk dijadikan rumah huni. Di RT 04 RW 06 Dusun Sukamulya, Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, salah satunya yang kami kunjungi terdapat sebanyak 14 rumah baru. Ironisnya, warga sekitar justru tak mengetahui siapa pemilik dan peruntukan rumah-rumah baru tersebut. Baru? Tahu kepemilikannya, Pak? Enggak tahu. Enggak tahu. Sekarang pada kosong ya, Pak ya? Kosong. Tahu enggak, Pak, rumah itu untuk apa katanya? Enggak tahu. Keterangan lain dari warga, ada juga rumah-rumah yang mulai runtuh dibangun kembali oleh para cukong. Tak hanya itu, tanah-tanah kosong pun ada yang mulai ditanam pohon. Karena bangunan udah ada yang mulai runtuh, terus bangunan-bangunan lama ya diperbaiki sama calo. Mungkin ya mencegah rusaknya bangunan gitu. Jadi diperbaiki atau mungkin diperlebar, terus tanah kosong ada yang mulai ditanam-tanam pohon-pohon. Ya mungkin jadi enggak jadi setidaknya ada bangunan gitulah. Ada juga yang ditinggali sama calonnya. Banyak rumah yang baru. Yang baru ada sih, tapi maksudnya baru diperbaiki, enggak baru dibangun kayak gitu. Kecuali milik-milik pribadi itu ada sih yang dibangun. Dihubungi Sumedang Online, Kepala Desa Cipamekar, Deden Darmawan Sugara, mengaku karena jabatannya yang diembannya baru 6 bulan, dirinya tidak begitu tahu persis berapa kali musyawarah berkaitan dengan sosialisasi jalan tol. Meski demikian, diakui dirinya selama dia menjabat hingga saat ini memang belum ada lagi musyawarah dengan warga berkaitan dengan jalan tol tersebut. Deden pun mengaku awal dirinya menjabat, dia yang sering lewat ke lokasi rumah hantu justru belum ditenggarai adanya rumah-rumah hantu tersebut. Baru terakhir-akhir ini bermunculan rumah-rumah tersebut. Kalau selama saya ngejabat dari akhir Desember sampai sekarang, pas pertama ngejabat Desember itu belum ada. Belum, saya sering lewat ke sana, jadi nggak ada bangunan. Nah, kemarin mungkin di sana kan kita ada proyek TPT jalan, kok banyak bermunculan rumah-rumah gitu. Jadi emang pas ada pekerjaan TPT aja kelihatan banyak rumah di sana, tapi satu pun nggak ada yang laporan ke desa. Tapi menurut informasi dari warga, Pak, banyak yang sudah dijual ke calo ini, Pak.
Masyarakat memang sebagian sudah banyak yang dijual tanahnya karena memang mereka kebutuhan ekonomi. Jadi kita juga udah ingatkan sama masyarakat bahwa itu tanah jangan dijual, soalnya sayang, nanti pembebasan kan biasanya nilainya lebih besar gitu. Tapi kata masyarakat, ya kalau Paku mau ngebantu saya mah cina minjemin uang. Mangga, cina kan saya nggak punya uang, jadi saya mau jual. Jadi sebagian itu udah banyak yang dijual ke orang lain lah, ke apa ya dibilang calo juga bisa. Terus memang kesini tuh beberapa orang yang mencari tanah gitu, yang suka membeli tanah tol gitu. Camat Conggiang Bambang Kustiantoro memastikan pembangunan rumah-rumah baru tersebut di luar tanggung jawabnya. Bahkan dia memastikan untuk bangunan-bangunan baru itu tak akan mendapat apa-apa karena pemerintah sebelumnya telah memiliki data awal kondisi real di lapangan. Tanah-tanah yang terkena proyek nasional khususnya jalan tol kan tidak bisa di apa tidak tangankan ya. Kan diperjualbelikan itu ketentuannya seperti itu termasuk juga untuk adanya bangunan gitu kan dan bagi mereka yang memaksakan seperti itu kan tuh nanti menjadi resiko sendiri gitu kan ada apa-apa tentu menjadi suatu resiko lah bagi yang bersangkutan gitu karena dalam sosialisasi baik dari Satker dan semuanya juga sudah senantiasa menyampaikan data awalnya yang sudah ada gitu kan foto secara udaranya sudah kelihatan jadi ini akan kelihatan mana bangunan lama mana bangunan baru sehingga ya untuk bangunan baru ya konsekuensinya tidak akan dapat apa-apa gitu kan walaupun yang sekarang dibangun seperti apa juga gitu kan apalahan mungkin malahan nanti berurusan dengan masalah hukum gitu kan intinya jadi sudah senantiasa lah kita sampaikan sosialisasi informasi kepada masyarakat terutama di daerah-daerah yang akan terkena gitu proyek nasional jalan tol untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum. Tim Liputan Sumedang Online melaporkan.